In this video, we're going to talk about how to prepare the taking off for pilot work by using Excel. Hey, who those who just meeting? My name is Aben and my passion is sharing some knowledge in construction technology, rebuilding in specific, and some tips in education perspective. So if you are new here, consider subscribing, and at any point during the video, check out show notes in YouTube description below. I will list out all of the gear or tips or material I talk about, as well as some additional resources. Let's dive into the topic coming up. So saya akan mulakan dengan kita punya taking off bagi piling dulu. Jadi kita buka kita punya Excel. Dekat Excel ni saya dah setting lah untuk korang eh. Dah setting dengan pages dan sebagainya. So ini build activity, ini summary form. Jadi langkah pertama adalah sebab nanti kalau kita rujuk pada build activity, kita ada banyak item eh. Kita ada item piling, lepas tu nanti kita akan ada item excavation, lepas tu foundation, banyak lagi sampai ke finishing. Okay. Untuk kali ni saya akan kongsi dengan korang bagaimana nak buat piling dulu. Okay. Piling dulu eh. Alright. So untuk piling kita pergi pada take off ini, kita kata sebagai template. Jadi korang boleh copy, right click, pergi dekat worksheet ni, right click, move or copy, lepas tu click copy. Lepas tu dia tanya before sheet mana kan. So saya prefer untuk build before sheet build of quantity and click OK. So sini korang rename dia sebagai filing. OK, done. Dan even korang boleh ubah warna dia. Contoh filing ni awak nampak warna merah dulu ke. OK. Jadi tengok dekat build of quantity, apa build of quantity nak. Dia nak initial file. Yang ni notes ni 200x200mm preform reinforced concrete grade 30 pile are specific complete with the head and show all as per engineer drawing. Yang ni boleh rujuk dekat kita punya drawing kita ni lah eh. Jadi untuk starting kita nak kena buat initial pile. So untuk initial pile korang boleh rename sini sebagai mungkin satu korang punya kerja untuk filing kerja untuk filing. Jadi untuk korang start yang ni initial pile ni, jadi korang boleh ambil dia sini, copy masuk sini, korang paste je sebagai dia punya description. Paste tu korang boleh right click paste as value, macam tu boleh. Atau number of pile 6 meter long complete width, maybe korang boleh tak size lah, complete width 200x200 eh. Kalau tak muak dekat sini, korang cut masuk ke bawah ni boleh. Okay, lagi cantik korang boleh boldkan dia lah, boldkan dia. Even dekat sini korang boleh buat sebagai nombor satu sebagai nombor satu, letak center. Okay, untuk initial pile kita bold juga, control B Okay, jadi untuk starting ni dekat sini kita boleh tengok dekat kita punya drawing ni. Kalau untuk projek ni kita ada F1, ada F2 sampai F5 jadi kita letak F1 untuk F1. Okay, untuk F1 dulu. Untuk F1 ni kita dapati F1 ni ada satu pile satu pile dekat F1. Okay, dekat sini saya nak set dia punya formatting. Saya nak format cell custom. Ok,
Okay, saya nak ubah untuk sebagai simbol darab eh. Okay, percentage. Saya delete percentage. Kosong. Double apostrophe. Apostrophe. Done. Okay, jom. Satu. Untuk F1 ni kita ada satu file. Alright. Dan F1 ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Okay, F1 ni ada 6. Jadi korang boleh buat dekat sini 6. Boleh. Dan dekat sini kita akan buat answer dia. Sama dengan 1 darab 6. Okay, so kita dapat 6 untuk F1. Kalau korang nak buat center pun boleh. Kita buat center. Alright, jom. Itu untuk F1. Jadi F1 ni ada untuk F1 ada 6 starter file. Eh? Jadi benda yang sama korang boleh copy. Boleh select ni. Eh? Select. Copy sama ada nak right click. Copy. Lepas tu paste dekat sini. Pun boleh. Atau korang select saja. Lepas tu tekan control. Bagi hujung ni dia akan keluar cross plus tu. Okey, korang tukar je. Jadi F2. So untuk F2, for sure dia ada dua file. Quantity F2 ni ada berapa? F2 ni ada dua dekat sini. Satu dan dua. Jadi kita ubah dia jadi dua. Jadi begitulah seterusnya untuk F3. F3 sini kita ubah jadi 3 dan F3 kalau kat drawing ni kita ada 6 F3. Ada 6 F3. Next kita ada F4. Ubah F4. So kita ada 4 file kat situ. F4 kalau kita tengok drawing F4 kita ada 2 sahaja. F4 kita ada 2. Okey, dah ubah. Dan kita ada F5. Okey, F5 for sure dia ada 5 file dekat F5 dan F5 punya quantity kalau kita tengok drawing kita ada 2. Alright. So kita ada 2. Done. So bila kita dah siap yang ni, bila kita dah siap untuk initial file, kita nak tahu jumlah. Eh? Jadi selagi mana kita tak siap buat, kita tak boleh nak close. Okay, kalau macam sini, untuk F1 saja kita boleh close. Ha, kita boleh letak macam ni, boleh. Eh, ataupun control U. Eh. Control U. Control U. Control U. Ini melambangkan kita dah settle section by section. Tapi untuk section by section ni maksud saya untuk F1, ok 1 kali 6 dah habis. Dia dah ada jawapan dia 6. Tapi untuk jawapan initial file total, kita kena closing dia dekat sini. Eh, kita boleh pergi home. Kita boleh closing dia kat sini. Jadi nak closing dia, awak boleh je buat equal. 6 ni tambah dengan sini, tambah dengan 18, tambah dengan 8, tambah dengan 10. Boleh. Tak ada masalah. So, awak dapat berapa ni? 46. 46. Sekejap eh, yang F3 ni, kita ada 2 saja F3. Okay. So, korang ada 34. So untuk 34 ni method tambah satu-satu. Okay, itu satu cara. Tapi kalau korang nak cepat, equal sum. Sum. Done. 34. Jadi untuk final jawapannya ni, kita boleh bool. Satu, kita boleh boolkan dia. Yang kedua, kita buat underline dia double accounting. Okay. Jadi kat sini barulah kita buat unit dia numbers. NOS. Boleh bold.
Okay, done. So siap satu untuk initial file. Nombor dua, kita tengok dia nak driven depth. So driven depth, kita ambil copy masuk sini untuk case nombor ni, nombor satu kan. So nombor dua, right click. Oh sorry, copy balik. Copy masuk sini, kita right click, paste value. Okay, yang ni kita bold, driven kita bold untuk driven depth. So driven depth, untuk driven depth ni kita tengok, kita ambil untuk F1 dulu. Eh, untuk F1, jadi F1 tadi kita tengok, F1 ada 1 kali 6, jadi kita boleh start dan untuk F1 boleh buat 1 6. Ok, format tak ada kan, jadi copy je sini balik, ini pun boleh sama 1 6. Ok, 1 6. Jadi dia pun dat dia ni, kita kena tengok dekat drawing berapa dia bagi tahu driven depth. Driven depth ni kita tengok dekat pilot notes, dia kata driven depth estimated penetration depth adalah 18 meter. Bila 18 meter kita dekat sini kita buat 18, tapi kena ingat bila 18 meter, maksudnya dia ada unit, jadi korang kena ada 2 decimal places. Pergi dekat numbers ni, buat 2 decimal places. Ok, daripada sini, untuk F1 dah habis cerita dia, jadi kita tutup dan dapatkan jawapan. So equal satu piling, satu point pile dekat F6 kali dengan 6 location, dekat F1, dan kalikan dengan bilangan F1 tu ada 6, kalikan dengan penetration depth. Okay, kita akan dapat 1.08. Lagi sekali, keluarkan 2 decimal places untuk F1. Begitu jugalah nanti untuk F2. Tinggal kita ubah F2. Tengok F2 kita 2.2. Tukar 2.2. Penetration depth sama 18. Next, kita tukar F3. F3, F3 32, ok, dan next kita buat untuk F4, F4 kita adalah 42, dan terakhir adalah F5. Ok, F5 kita berapa? 52. F5 kita punya ni 52. Ok, settle untuk yang ni. Jadi kita dah ada total driven depth daripada F1 sampailah ke F5. Jadi yang ni kita dah boleh total up kan. Kita boleh buat equal sum total up. Okay, kita boleh ubah dia jadi double accounting cun, dan kita nak bold dia boleh. Dan jangan lupa bila dah siap je kerja kita ni untuk item nombor 2, jangan lupa dengan unit dia. Unit dia ni meter. Okay, boleh pun. Siap untuk item nombor 2. Sekarang ni kita nak masuk item nombor 3. So item kita, kalau awak kat sini, kita baru habis satu page, kita dah setting. Next kita tengok soalan. Okay, dia nak file extension. Untuk file extension, okay, total number of file extension, saya copy, saya paste dekat sini. Okay, file extension yang ni saya bolkan.
Baik, sekarang ni penetration depth 18. Kalau kita tengok drawing ya. Penetration depth 18 meter. Alright, starter point 6 meter. Jadi balance kita ada atas tu 18 tolak 6, kita ada 12 meter. Extension diberikan 6 meter dengan 3 meter. Jadi seperti mana yang saya dah kongsi sebelum ni, kita ambil lah. Baik ambil 6 meter dengan 6 meter, dua numbers 6 meter eh. Jadi kalau dua numbers 6 meter maksudnya starter dah ada 6 meter, campur 6 meter extension yang pertama dah jadi 12, campur lagi extension yang kedua 6 meter juga, so total kita akan dapat 18 eh. Which is very very good lah, kita cun lah eh. Jadi dekat sini lagi sekali kita ambil, boleh je terus copy yang ni, tak ada masalah. Copy sebab benda sama kan. Okey, kita paste kat sini. Apa yang saya masukkan sama. Okay, mungkin kita nak paste kat bawah tu. Jangan lupa pada section kita nombor 3 eh, dekat sini. Okey, apa yang saya masukkan sama tu sebab file extension untuk F1 ni, yang ni kita maintain, saya dah terangkan sebelum ni. Jadi numbers kita 2, so ni semua 2 2 2 2 settle. Kita ada 68 file extension daripada F1 hingga F5. Kena ingat tukar unit ni jadi numbers. Jadi numbers. Dekat sini pula kena tengok eh. Sini kena ubahlah. Sebab kita ni numbers. Ya, kalau two decimal places ni untuk number yang berunit. Sebab dekat sini ni dimension dimensioning, sini dimensioning, dimensioning tak ada masalah sebab dia normally quantity lah. Jadi korang select buatkan dia jadi nombor bulat macam ni. Okey. Dah, settle. Oh, sini. Okay. Cun. Untuk file extension. Next, dia minta extension file not exceeding 3 meter. Jadi, kita ada tak 3 meter? Kita tak buat kan? So, kalau tak buat, maksudnya kita boleh je tarik sebagai bukti. Copy. Dekat sini nombor 3, nombor 4 lah maksudnya. Okey, nombor 4. Ini nombor 4. Dan kita kata dekat sini teruslah sebab kita tak pakai kan. Awak boleh je cakap kat dia, boleh copy ni. Copy, paste kat sini. Cuma tukar dia jadi zero numbers je lah. Alright. Next. Next adalah nombor 5, iaitu extension yang exceeding 3 meter, yang mana kita pakai 3 meter kita, 6 meter kita tadi lah. Okay, yang ni saya bolkan nombor 5 bold. Okay, nombor 5 bold. Jadi yang dekat sini, yang dekat sini kita akan tengok eh, untuk F1, untuk F1 tadi kita kata kita ada satu okay, sekejap eh, kita copy atas tu untuk formatting. Okay. Okay, sekarang ni untuk F1 kita ada satu file location di mana F1 ni ada 6 numbers, dan extension kita sekarang ni untuk 6 meter kita ada 2 eh, kita ada 2. Jadi kita punya ni 6 meter increasekan decimal places jadi 2. Jadi yang ni kita boleh tutup. Dekat sini kita boleh ambil jawapan dia equal 1
darab 6, darab 2, darab 6. So kita ada 72 meter. Lagi sekali, increasekan decimal places become 2 decimal places. Ni untuk F1. Next, kita buat untuk F2. F2 F2 kita ada dua file, di mana F2 kita ada dua location, dan dua yang dekat akhir sekali ni adalah untuk dua numbers file extension yang 6 meter eh. So, kita ada 48 meter. Okey, yang ni kita copy masuk page. Okey, sekarang ni dia auto eh. Tengok yang atas ni 1/2, maksudnya yang calculation awak untuk filing ni dah makan 2 page. Okey, next awak paste dekat sini, tukar dia jadi F3. So untuk F3 lagi sekali kita tukar F3 ada 3 file, di mana F3 hanya ada 2 dua numbers sahaja F3 ni, dan kita ada 2 numbers file extension yang 6 meter. F3 settle. So untuk F4 kita copy ubah jadi F4. F4 file kita ada 4, di mana F4 ni ada 2, yes. So kita ada 96, dan terakhir sekali file extension exceeding 3 meter, which is 6 meter yang kita pakai. Untuk F5 kita ada 5 5 file untuk satu F5, di mana F5 ni ada 2 juga eh. Jadi kat sini ada 120 untuk F5. Jadi kita dah mula tadi kan, F1, F2, F3, F4, F5 dah siap. So ini dah boleh closing. Boleh closing. Saya nak copy yang ni lah. Formatting. Malas nak bobol lah. Okay. Kalau saya tengok ni, sum saya ni tak sampai atas. Jadi sama ada orang nak drag naik pun boleh, ataupun orang boleh equal sum daripada sini turun ke bawah. Okay, enter. Jadi apa jadi sampai bawah tu? Mungkin sebab dah ambil page lain. Saya cuba lagi sekali sum pada 72, saya turun lagi. Okey. Si 102 dan. So saya ada 408. Kena ingat eh, kita ni adalah extension pile exceeding 3 meter long, kita nak tahu total length eh. Nak tahu total length, so ini increase decimal places 2 dan tukar unit ni meter. Dan kita dah siap untuk extension bagi 6 meter. Sekarang cut off file head, iaitu kalau off file head ni yang yang apa tu, yang terakhir lah. Korang boleh combine. Okey, korang boleh combine, maksudnya sebab benda yang sama dekat sini, cut off dengan prepare file head. Okay, maksudnya korang boleh buat. Okay, copy dulu eh. Copy yang prepare file head ni. Okay, kalau file head kita bold, prepare file head kita bold. Jadi kat sini 5, 6, kita boleh buat 7 dekat sini. Kita boleh bold, kita boleh buat dia sekali dan maksudnya benda yang sama je lah mana dari segi quantity dia sama, cut off dengan prepare pahit quantity dia sama. Jadi seperti mana yang saya terangkan dalam kelas, normally
cut off prepare pahit, cut off and prepare pahit ni adalah sama dengan jumlah initial pie. Jadi korang ambil dia yang ni. Yang ini untung kalau korang buat Excel lah, tapi pada mental korang kena tahu eh. Okay, alright, so ini dekat sini korang paste ya. Nah, jadi siaplah korang punya project untuk piling eh, untuk piling eh. So untuk yang ni kita berhenti dulu untuk piling, dan nanti kita akan sambung untuk WBLF. So, terima kasih, kita jumpa lagi, bye bye. So guys, hopefully this method or tips is useful for you. And if you have others method, please feel free to share and let me know in the comment section below. So thanks for checking out this video. Subscribe and ring the bell if you haven't yet. Until next time, Kika Channel is bringing you the best tips and knowledge in construction technologies, dream building and education perspective. Keep crushing it, and we will talk soon.